Mas Yesi Kristianto, Mas Reno Silawahi, dan Mas Hafid Andriano. Hari ini tanggal 21 September 2023 diperingati sebagai Hari Internasional Progressive Rock Sedunia. Panjang-panjang. Ini musik yang cukup kompleks. Apa ya istilahnya, tetap terstruktur gitu loh. Jadi bebas-bebas namun tetap terstruktur, yaitu progresor. Mungkin orang-orangnya disebut progresor. Musiknya progresif, kan gitu kan ya. Tapi menurut gua Kuntari ini cukup keren karena dia bisa membawa unsur Indonesia. Teorinya nih, seandainya mereka tidak punah, mereka yang menganalisa manusia. Edukasi orang sebenarnya progresif rock tuh nggak perlu harus distorsi, nggak ini. Kasih contoh. Oke, ini pop. Oke toh. Dengan lagu yang sama, coba progresif. Telepon. Telepon. Sama. Dengan lagu yang sama. Ini progresif. Kurang lebih presentasinya seperti ini. Renokan. Like and subscribe dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini tepatnya adalah Hari Internasional Musik Progresif. Nah, kita akan merayakannya di daerah Buncit bersama rekan-rekan dari Komunitas Progresif Indonesia. Yuk, acara udah mulai. Mari kita langsung menuju ke sana aja ya. World International Progressive Day. Nah, ini lokasinya berada di Buncit Studio Kedai Loji. Nah, kita lihat di sana sudah ada siapa. Silaturahim. Apa? Sudah mulai acara. Enggak ngerti. Remote kan? Jangan, terpulang. Gua duet sama kita. Itu
itu tadi sound check apa udah apa udah ini tuh udah porsinya lead tuh itu tadi sound check apa bukan sih sound check Mas Afid, Mas Afid tahun ini Mas Yudi. Oh. Salam kenal. Salam Afid. Apa kabar? Ya. Ketemu lagi. Mas Ari, aduh. Iya. Ngapain lu? Karu-karuan deh ini ya. Harus harus bener ya. Komunitas berkumpul. International Prok Day. Ya, saksikan terus keseruannya ya. Kira-kira mungkin ada ngejeming-jeming kali. Terakhir pasti lah. Makin hangat, makin malam. Salam dari kami Progresif and Classic Rock Indonesia. Yes, Progresif and Classic Rock of Indonesia. Jadi sebuah komunitas mengamalkan musik Progresif Rock dan Classic Rock, Hard Rock, Rock and Roll segala. Ya kan? Saya juga ingin mengucapkan selamat apa namanya Happy Progresif Rock Day. Dan juga selamat juga untuk Launching radio, launching Pray Progressive Rock and You, okay? Yang nanti akan didukung oleh radio legacy ya. Okay. Ya orang bilang katanya musik progressive rock itu limit. Sebenarnya enggak juga sih. Kita minta pendapat tadi musiknya Mantik Reso gimana? Coba ada yang mau bicara musik progressive? Ini musik yang cukup kompleks. Apa ya istilahnya tetap terstruktur gitu loh, jadi bebas namun tetap terstruktur ya, itu progresor mungkin. Orang-orangnya disebut progresor, musiknya progresif kan gitu kan ya. Tapi menurut gua Kuntari ini cukup keren karena dia bisa membawa unsur Indonesia. Dulu aja ya. Ini bukan apa-apa nih, umur gampang nih masih tetap muda. Iya. Apa gimana ya? Lo ngikutin anak-anak rock yang sekarang, misalnya artis-artis yang sekarang gitu, udah dengerin apa gitu? Gue sendiri soalnya dari dulu punya kecenderungan kalau denger musik gak lihat labelnya itu progresif apa enggak gitu kan. Carpenter saja kalau musiknya bagus gue bilang bagus gitu. Iya pasti ya, pasti ya, maksudnya gue dengerin bukan gue bilang apa, maksudnya gue dengerin gitu. Dan kadang-kadang dari band-band sebelumnya Mas Fadil itu acara video khusus beda live nya bandnya gitaris namanya Tim Hansen, video Jepang, iya game Jepang, iya iya, yang menariknya itu mereka terputus, akhirnya ada yang bisa memutus mereka ada dari Pink Floyd macam apa kayak gitu mikir. Iya ya kayak gitulah pokoknya niatnya sebenarnya lebih dari situ. Terus arti kata Trodon
Nah ini lucu, ini gig banget nih. Trodon dari apa-apa gak sih? Tenang, ada band namanya Trodon, ini mau diterjemahkan artinya. Siap? Ini nerd banget, ini gig banget. Trodon tuh nama dinosaurus sebetulnya. Nama dinosaurus di Metrodon. Bukan. Maksudnya Pteranodon. Bukan juga. Jadi ada di Metrodon. Bukan. Tunggu dulu. Jadi Trodon itu dinosaurus kecil. Cuma dia itu kalau misalnya di apa kalau menurut apa sih Discovery Channel dan segala macam dia. Dia itu salah satu dinosaurus yang paling brilian. Oh, bukan salah satu sih, dia yang paling brilian. Jadi kalau misalnya teorinya nih seandainya mereka tidak punah, mereka yang menganalisa manusia. Pertama kali lihat di acara IPS dulu ya di Taman Ria ya. In Memoriam. Enggak ajaib nih. Iya, dulu kan In Memoriam. In Memoriam tuh iya apa main penyanyinya Black Rap. Drummernya Funky, iya. Si Anton, terus basisnya Funky, Susan. Drummernya rock, basisnya Funky, si Susan. Gitarisnya apa itu? Martin. Iya, benar-benar nama saya dia. Alternatif. Iya. Keyboardnya gotik. Benar-benar. Untung bukan Saskia. Saskia. Gitarisnya Linkin Park. Gotik urusan ini kan? Gotik bersifat gotik atau gutik gutik? Gotik bersifat biri-biri. Dialog sama teman-teman dari teman-teman yang mau bikin festival apa acara pagelaran musik progresif. Maksudnya biar apa namanya lebarin dikit lah. Maksudnya edukasi orang sebenarnya progresif rock tuh nggak perlu harus distorsi nggak ini. Kasih contoh. Ya? Kasih contoh yes meeting the meeting. Tadi baru sama Monte Cristo contohnya. Bukan. Kalau progresif rock kan lebih ke ininya bukan bandnya kalau gue bang. Lebih ke ininya, lebih ke karyanya, oke karya ini progresif. Tapi kalau Deborah bukan progresif. Gue rasa sih, Reno lebih kompeten kali. Mal, lo ngerti pasti yang gue maksudnya? Ya lo main, oke, okay, no, lo main pop. Okay, merepresentasikan progresif musik. Gue main 12 tone. Enggak. Maksudnya sekarang gue kesana? Iya. Oh. Lo main, no. Tapi jangan ngegas mainnya. Agak-agak, mainnya sebentar aja. Gua kasih waktu 30 detik aja. Oke, okay, Nob, sekarang lu main di sekitar koridornya melo ya? Lu main pop, Nob. Ini bebas ya, dari komposition. Bebas, tapi pop ya? Pop ya? Coba tinggalkan ego lu, anjis. Okay. Mayor, minor? Terserah, mayor. Celigu dikit. Ini pop, oke no. Dengan lagu yang sama, coba progresif, telepon. Sama. Dengan lagu yang sama. Ini kegas. Masih dalam koridor. Oh, gak berisiknya. Masih dalam koridor berisiknya. Tahan. Oke, okay, ini progresif. Gak berisik. Terus. Reno Sirawahi. Oke, terima kasih. Semoga menjadi pencerahan teman-teman Silverian bersama Krisna Prameswara, Yesi dan Reno. Gua enggak tahu Hafid mana? Hafid kok enggak ikutan ngomong? Oh, hadir, udah diwakilkan. Oh, udah diwakilkan. Oke. Okay. Sudah terjawab baik, semuanya. Baik, sebentar lagi kita akan menyaksikan hitungan dengan format ritme yang apa tuh? Rhythmical dissonance namanya kayak gitu. Nah itu berbeda dengan itu. Biasanya BMN Prog itu biasanya gak pernah menjelaskan perhitungannya seperti apa. Artinya ada rugi untuk rugi, laba bersih dan segala macam dalam musiknya mereka. Kenapa mereka mesti hitung-hitungan gitu. Nah kita mau hitung juga ya. Oke. Wait. Lagu pertama geng, ingat-ingat ya. Ini 6 dulu masuk, 6 simbal, 6 hi-hat. Tuwa gapat maknam. Nah, kita jujur, kita buka-buka sama kalian. Bahwa kita hitung juga. Oke.
udah jangan sel dulu ya, kita coba gondrongin dulu deh semuanya deh. Gondrongin. Itu salah lagu pertama. Oh. Tetap. Tetap sama kita tuh. Oke. Dari calon album kedua kita, Fitra. 6 kali. Bravo. Itu belum 6, itu masih 2. Nah, kita jujur sekali lagi, kita jujur. Ini udah mulai lagunya. Udah mulai lagunya. Udah mulai lagunya. Itu tadi lagu of the partitur. Lagu kedua tadi. Oke, okay. Ya. Oke, okay, break. Ya. Yeah. Coba. 28 September itu adalah hari komunitas nasional. Wow. Jadi kalau teman-teman punya komunitas, dengan KMRD, KK, IPS, atau Proklaro, silakan hadir di acara kami. 28 September jam 16 sampai malam ada band Boprok main. Wih, dan punya lo ya? Hah? Punya lo ya? Handphone lo? Bukan? Buat selfie? Punyanya si Fedi. Fedi! Ya, alhamdulillah acara sudah selesai. Sekarang saatnya pulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.